Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Jack, buruan Jack, kita mesti nyampe di kantor pagi-pagi. Bos, tungguin gue ya. Awas lo jangan ditinggal lo. Duit gue lagi bokeh nih. Duh, pagi ini kok kayaknya bikin merinding ya. Kenapa ya? Oh, itu kordennya belum dibuka. Biasanya Jini yang buka horden pagi-pagi. Tumben, jam segini Jini belum juga bangun. Ah, nyalain TV kenceng-kenceng ah, biar Jini bangun. Apaan sih? Gak ada apa-apa. Angin kali. Sialan, nanti tip gue aja. Wah! Katanya kamu laki-laki berani. Ternyata penakut juga. Enggak, bagus gak takut. Cuman kaget-kaget aja. Nah, kalau yang ini lebih pengecut lagi. Gak apa-apa dibilang pengecut. Itu kecoa di kaki kamu. Manikun! Itulah kelebihan laki-laki. Tempat perlindungan bagi para wanita. Gus, mana Gus kecoanya, Gus? Gak ada kok kecoanya. Dasar laki-laki. Pembohong. Gus! Kamu tuh ngapain? Bos datang malah plengas-plengos ke Mayu. Kayak bahan cikaleng aja. Silakan duduk, bos. Bos, kamu tahu apa ini? Kertas pembungkus nasi padang ya, bos? Ngawur aja. Ini peta, Gus. Peta itu apa sih, Gus? Peta petunjuk. Di mana terdapat mumi yang tidak ternilai harganya. Waduh, itu sotong jenis apa, bos? Kok sampai harganya nggak ternilai gitu? Sotong? Kok sotong? Loh, sotong kan? Mumi. Oh, kirain cumi-cumi, bos. Mumi. Gus, memangnya di sini ada mumi, Gus? Mumi itu adanya di mana, bos? Di sebuah pulau terpencil, Gus. Ini petanya. Gambar ini menunjukkan letak tepatnya pulau itu. Ya. Si gembel, topinya gak dibawa. Jambulnya kering lagi. Letak buminya itu ada di mana, bos? Ya ampun, Gus. Kamu dari tadi kok gak ngerti-ngerti sih kamu itu? Coba ya, bos ulangi ya. Bos ulangi. Pagi, bos. Pagi, Cek. Sini, sekalian. Ya. Daripada nanti bos ulang-ulangi lagi. Sini. Nih, perhatikan. Ya, mulai ya. Ini, Gus, nih, topi ini. Pakai, Gus. Oke. Ya, jambul kamu rusak deh, Gus. Udah ya, udah siap ya. Ya, perhatikan. Ini. Baca dulu di sini. Ini harta mumi judul. Gus. Ya. Ini topi gua, ini topi lu nih. Lu tadi yang ngasih gue. Mana sih lu? Ini lu Cek, perhatikan, Gus. Iya, Bos. Nah, nih. Ini peta di mana letak tepatnya si mumi itu. Iya kan? Pakai topi yang bener dong. Tuh kayak bos. Aduh, kamu kok ribet aja sih kamu Cek. Cek gara-gara topi ribet banget sih. Gimana sih lu? Tadi nggak ada kamu nggak ribut begini. Sekarang ada kamu ribut. Gara-gara topi aja. Sini. Iya, siap ada juga ribut ya, Gus. Selalu ada masalah. Udah. Sekarang diam semuanya. Ribut aja dari tadi. Sekarang ingat. Perhatikan bos ngomong ini, ya? Iya, bos. Sekarang siapa saja yang memulai ribut soal topi, kita tempeleng. Setuju? Boleh, Gus. Ingat. Boleh. Ribut soal topi, kita tempeleng. Tempeleng. Ini, perhatikan. Pertama-tama, Gus. Gus, kamu kok pakai topinya, bos? Loh. Ini, pelek, Gus, pelek. Ngawur aja kamu. Sini. Udah, gak usah pakai topi-topian. Topi, pelek. Ya, tapi kan bukan untuk bos. Mana sih? Terus gimana, bos? Terus gimana? Mumi. Loh, petanya mana? Loh, aduh. Itu, bos, bisa lempar sana, mana sih? Sini.
Nah, perhatikan. Jaka, bagus? Iya. Pertama-tama kita naik kapal. Langsung turun di dermaga. Ini ada pelabuhan. Terus kita jalan kaki ke sini. Iya, jalan kaki, nyebrang ada jembatan. Jembatan? Iya, ini ada sungai. 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 Lewat jembatan, nyebrang sungai. Iya. Nah, terus jalan. Tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki. Jalan lagi. Ah, ketemu sama gunung. Gunung. Naik gunung sebentar, terus turun gunung, Jack. Iya, terus? Habis turun gunung, terus jalan lagi. Etek-e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 tek
warung buat ngaso. Ya ampun, ini hutan, Jack. Kok warung kita bawa bekal sendiri? Oh, Jack. Kita di dalam hutan, keluar pecundut. Jalan lagi. Dikit. Terus jalan, ketemu sama jembatan. Jembatan lagi. Ya, lagi. Kita nyebrang jembatan, loncat ceplok dari sini. Terus jalan ketemu di pelabuhan lagi. Naik kapal lagi, Cek. Naik kapal nyebrang. Lagi. Nyebrang. Turun di pulau seberang sini. Nah, jalan kaki lagi. Sek. Naik gunung. Aduh. Naik mulu. Nah, turun gunung ketemu di sini tempatnya mumi itu. Nah, ini Cek. Bos. Ini muminya. Ini di sini tempat mumi. Aduh, Bos. Ngapain keliling-keliling sini, turun gunung, masuk hutan, terus lagi nyebrang? Ini kan dari sini, Bos, tinggal nyebrang kemari, tak aja udah nyampe. Iya, Bos. Gimana sih, Bos? Iya. Ini yang ruwet ini petanya apa? Ini. Tuh kan tinggal loncat clok aja kemari. Iya. Iya, gimana sih nih? Iya, tinggal loncat aja ya. Iya. Iya. Ini petanya. Tapi ini peraturan, Cek, harus lewat sini. Ah, kalau pakai peraturan kebanyakan pecatat pecututnya. Bos, kapan kita berangkat nih? Berangkat. Oh ya, kapan ya kita berangkat ya? Oh, iya, Bos. Kapan, Bos? Kapan ya kita berangkat ini? Mendingan, Bos. Cari hari bulan baiknya, Bos. Hari apa kira-kira, Jack? Kalau hari Jumat Kliwon? Jumat Kliwon, Gus. Oke, kalau begitu. Karena hari Jumat Kliwon adalah hari keberuntungan saya, Gus. Betul, Bos. Itu hari hoki saya, Bos. Oh ya? Iya, sebab saya setiap hari Jumat saya suka dapat cek, Bos. Oh. Nah, kalau gitu kita berangkat Jumat Kliwon nih. Oh, boleh. Tapi, Gus, Jumat Kliwon itu kan Jini ulang tahun. Masa kamu pergi sih, Gus? Tapi, Bos, Jumat Kliwon saya nggak bisa pergi, Bos. Ada urusan. Urusan apaan sih, Gus? Urusan. Gue pengen tahu aja, Cek. Gimana kalau saya berangkat hari Sabtu aja? Hari Sabtu? Kita ketemu di sana, di pulau. Tidak ada masalah. Ya. Yang penting kamu harus datang di pulau itu. Kalau tidak, Bos pecat kamu. Beres, Bos. Oke? Okay. Cek. Iya, Bos. Kita hari Jumat berangkat ya. Iya, Bos. Jumat Kliwon. Iya, Bos. Hari keberuntungan. Gus, kenapa sih Bos kamu ngebet banget pengen ngedapetin mumi itu? Sebetulnya, tujuan kita ke sana itu bukan untuk mendapatkan mumi, tapi untuk mendapatkan kalung berlian yang ada di lehernya si mumi itu. Pasti harga kalung berlian itu mahal sekali. Bos kamu pasti ingin sekali mendapatkannya, dan nafsu ingin menjualnya, ya kan? Kata si Bos sih bukan itu alasannya. Terus apa dong alasannya? Bos, apa sih alasannya si Bos kepingin banget kalung yang ada di mumi itu? Gue jadi penasaran, apa sih kelebihannya? Kata si Bos, menurut petunjuk yang dia dapat, siapapun orang yang berhasil mendapatkan kalung berlian di leher si mumi itu, hidupnya akan mengalami keberhasilan. Wah, hebat tuh kalung. Berarti kita ikut sukses dong. Apa kamu sekarang tidak merasa cukup sukses? Sudah mendapatkan Jimmy, Gus? Ya, cari tambahan boleh dong. Cari tambahan? Tambahan apa maksud lo? Gus, kayaknya si Gus datang tuh, Gus. Gus udah siap nih.
Gus, cek. Ya, Gus. Sorry, Gus. Bos, kita kan akan melakukan perjalanan jauh menuju ke sebuah pulau untuk mencari mumi. Kok bos memakai pakaian seperti ini sih? Iya, bos. Udah kayak panitia sunatan massal. Justru itu bos datang kemari. Mau memberi kabar yang mendadak. Tadinya, pagi-pagi bos sudah pakaian kayak kalian ini. Tuh. Nggak taunya tetangga sebelah bos datang minta tolong. Minta tolong dengan hormat. Supaya bos ini mau jadi saksi perkawinan anaknya. Bos nggak bisa menolak, Gus. Itu kan ibadah kan namanya. Ya kan? Iya. Nah, lagian, kalau bos ribut sama istri, mereka sering mendamaikan. Satu. Yang kedua, pada waktu perkawinan bos sama istri bos, dia pernah jadi saksinya. Nggak jadi berangkat dong. Persiapannya udah dari pagi, kayak tentara mau perang. Ya, kita nggak jadi berangkat dong. Oh, tidak. Kalian tetap berangkat hari ini juga. Nih, pakai mobil saya. Loh, bos nanti berangkatnya pakai mobil apaan? Saya berangkat besok pagi pakai helikopter, Gus. Aduh, mendaratnya di mana, bos? Rencana bos nanti, kalau bos sudah nyampe di sana, dan kalian sudah bisa melihat bos yang ada di atas. Iya. Ya? Terus saya teriak-teriak manggilin bos gitu. Nggak usah, mana bos dengar. Bos kan ada di helikopter. Ini helikopter nih. Iya. Ini helikopter. Tuh, ya. Bos kan di sini, Jack. Iya. Tuh, terus. Ya kan? Kamu di sini. Di sini. Mana bos denger ini? Tuh. Oh iya, jauh. Terus gimana caranya bos bisa ngeliat kita? Kalau kita kan bisa ngeliat helikopternya si bos. Iya. Nah, kalau si bos nggak bisa ngeliat kita ya, Jack ya? Iya. Gus, emang helikopter bentuknya seperti itu ya, Gus? Kalian cukup membakar sesuatu, membuat asap, Gus. Kalau kamu sudah membuat asap, bos kan tahu posisi kalian di mana. Ada korek nggak? Korek. Coba, kita praktekin. Ini helikopternya nih. Buat asap nih, bos. Asap. Gini nih, asap nih. Pegang nih, kamu helikopternya nih. Sini. Ini asapnya nih. Kamu bakar sesuatu. Iya kan? Iya. Kalau sudah kebakar, kamu taruh begini. Nah, kalau sudah dibakar, dia akan menimbulkan asap. Jadi bos tahu. Iya. Bos baru mendarat. Oh, mendarat. Begini, di atas. Kamu ngawur aja, kamu cek. Iya, bos. Bukan helikopternya. Bos mendarat pakai payung, terjun, gitu loh. Oh, iya. Ini dibakar gimana sih kamu itu? Bos mendarat. Tuh, nggak muat. Jadi nggak muat. Wah, balik bos. Tuh, di sini. Jadi di sini nih kita. Ya, jadi bos, tapi jangan bos terjunnya jangan mendarat di sini bener bos, nanti kebakar. Ya, di sebelahnya cek. Di sebelahnya sini. Nih helikopter. Iya. Gitik. Nah bos, lumbur. Ya. Sini. Tuh. Oh, di sini Gus. Mana? Gus. Mana lu bilang dua kali nikung ke kiri udah ketemu kali, ini mana kalinya? Emang lu kebelet banget ya, Jack? Iya nih, perut gua mules. Ya udah jokok aja di bawah pohon itu. Aduh, ntar ngebersihinnya pakai air apaan? Ya pakai air minum lu. Aduh, masa sih air minum buat ngebersihin gituan? Ya enggak apa-apa, Jack. Gua juga tadi habis kencing, bersihnya pakai air minum lu. Aduh, brengsek lu. Pantas rasanya sepet. Awas lu, tungguin dong lu. Aduh, bos. Awas lu ya, ntar malam kalau tidur gua kencingin lu. Kencingin aja mocong lu. Tungguin dong gue. Gus. Aduh. Gua serius nih, Gus. Di mana ada kali? Jangan bercanda melulu dong lu. Habis lu sih, Jack. Ngomong-ngomong terus dari tadi, cerewet lu. Jack. Kalau lu ngomel-ngomel terus, energi lu akan cepat habis. Sedangkan kita akan melakukan perjalanan yang memerlukan energi yang banyak. Nah, sebelum kita nyampe di tempat tujuan, kalau lu ngomel-ngomel terus, energi lu akan cepat habis, Jack. Dan lu akan mampus. Aduh. Gus. Sebetulnya dari tadi gua nggak banyak ngomong, Gus. Cuma gua nanya sama lu, nanya. Cuma jawaban lu ngaco melulu. Jadi kan gua ngomong melulu, Gus. Lu nanya apa sih tadi? Ya ampun, Gus. Kali di mana? Gua pengen buang air nih. Aduh. Tapi jawaban lu dari tadi menurut petunjuk peta, sebentar lagi ada kali. Sebentar lagi ada kali. Di mana sih lu? Gus nih. Ya. Lo, memang begitu kok, Jack, menurut gambar di peta ini. Nih lihat. Lihat sendiri. Nah, sekarang kan kita ada di posisi ini, Jack. Iya. Ya kan? Nah, kalinya ada di sebelah selatan. Nah, kita akan menuju ke arah timur. Berarti selatan ada di sebelah sini. Ya kan? Iya. Gambar di peta ini,
Sungai itu ada di sebelah selatan. Berarti sungai itu ada di balik bukit ini, Jack. Ya kan? Iya. Nah, lu kalau udah kebelet, lu manjat aja bukit ini. Gue tunggu sini. Gue naik tebing ini dulu. Sendirian. Ya iyalah, lu yang kebelet gimana? Duh. Lu mendingan kebelet juga dah, Gus, biar gua ada nemenin. Enak aja gue nemenin lu manjat tebing ini. Mendingan gue tunggu sini. Lagian lu juga ntar balik lagi ke sini kan? Duh. Mau buang air aja. Susah banget nih. Keburu ngebrocot di sini nih gue. Cepetan. Iya, iya. Gunain talinya dong. Oh, keburu beranak di sini nih gue. Sepertinya ada tenda-tenda. Perkampungan apa ini? Coba Jinny lihat dari dekat lagi. Jumpret. Apa ini jumpret? Kelompok suku apa itu?